Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifa di sini. Okey, kali ini cikgu nak kongsikan satu tajuk matematik tahun 5, iaitu tajuk yang pertama sekali daripada buku teks yang terbaru. Okey. Tajuknya ialah nombor dan operasi. Dalam nombor dan operasi itu, memula sekali kita perlu tahu, perlu kenal apakah nombor-nombor, nak menyebutnya macam mana dan nak menulis nombornya macam mana, nak menulis nombor dalam perkataan, nak menulis nombor dalam angka. Nak tahu lagi? Jom kita tengok video seterusnya. Okey, jom kita kenal dan tulis nombor. Apa itu nombornya? Jom sebut nombor sama-sama dengan saya. Nombornya ialah 100,000 ataupun boleh disebut 100,000. Yang kedua ini ialah kita sebutnya 602,337. Yang ini pula ialah 200,339. Dan yang ini pula ialah 522,034. Okey. Okey, nak kenal nombor, kita perlu ingat yang nilai tempat sesuatu nombor itu. Okey, ni dah belajar tahun lepas. Kita belajar nombor sehingga 10,000. Okey, iaitu sa. Kita ada nombor sa, nombor puluh, nombor ratus, nombor ribu dan 10,000. Okey, itu kita belajar pada tahun 4. Okey, untuk tahun 5, kita tambah sikit lagi tempat nilai tempatnya, iaitu yang saya tanda soal ni adalah nilai tempatnya dipanggil ratus ribu. Okey, maksudnya ratus ribu ni ada 6 digit. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit. Okey, nombor yang saya bagi kat depan ni boleh dibaca 604,578. Okey, yang dekat saya garis kat tengah-tengah ni adalah untuk sebut ribu. Okey, jom kita tulis nombor dalam perkataan. Okey, ini contoh nombor kita tulis dalam perkataan. Okey, sebelum kita nak tulis nombor dalam perkataan, kita kena pastikan nombor yang diberikan itu berapa digit. Okey, yang kita ingat kalau 100,000 wajib ada 6 digit nombor. Okey, jom kita tengok betul tak dia ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, memang dia nilai 100,000. Okey, bila dah tahu ini nilainya 100,000, awak gerukkan kat sini. Ini kumpulan pertama, ini kumpulan kedua. Dan sini jarak kan. Jarak ni kita perlu tulis ribu ataupun nak sebut ribu. Okey, faham eh? Jarak untuk tulis ribu. Okey, bila dah buat dalam bentuk macam ni, kita boleh tulis dalam perkataan. Kita tengok kotak yang pertama. Kotak yang pertama nombornya adalah dibaca 501. So kita eja dia 501. Satu apa? Kita tengok jarak. Jarak tu adalah ribu. Okey, lepas tu kita tengok kotak yang kedua ni, iaitu dalam tu ada nombornya adalah 136. Okey, saya sambung kat bawah ni. 136. Okey, saya sambung kat bawah ya. So, jawapan dia 501,136. Okey, ada anak murid saya tanya, cikgu kalau tak nak tulis 100, nak tulis 100 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, ini contoh seterusnya. Nombor dalam nilai digit 100,000 juga. Okey, jom kita tengok macam mana nak tulis dalam perkataan. Okey, memula sekali kita cari jarak. Okey, jarak yang kita jumpa ini ada satu jarak kan? So, kita tuliskan, gariskan jaraknya dahulu.
Okey, ni jarak. Jarak itu kita tulis ataupun kita untuk kita sebut ribu. Okey, lepas tu kita bulatkan ke, kotakkan ke, tak kisahlah. Okey, so kita ambil yang pertama ni dulu. Yang pertama ni kita sebutnya adalah 400. So, kita eja 400. Okey, 400. Okey, jarak ni adalah tulis ribu. Dan yang kat belakang sekali ni tak ada nombor lain kan? Hanya ada nombor 5. So, eja 5 sahaja. So, jawapannya adalah 400,005. Sangat senang. Okey, jom kita tengok apa lagi contohnya. Okey, ini contoh untuk tulis nombor dalam angka. Okey, ayat yang diberikan ini adalah 415,813. Okey, so tuliskan ayat ini dalam angka, maksudnya dalam nombor lah. Terbalik daripada tadi. Tadi daripada dibagi nombor, kita tulis dalam perkataan. Sekarang dibagi perkataan, kita tulis dalam angka ataupun dalam nombor. Okey, mula-mula sekali tipsnya, kita cari perkataan ribu dalam ayat tu. Okey, bila jumpa perkataan ribu, kita gariskan. Okey, ini ribu. Ribu ni maksudnya jarak. Okey, lepas kita jumpa ni, so kita bulatkan yang depan dia. Okey, perkataan ni. Lepas tu kita bulatkan yang belakang. Ha, macam ni. Itu saja. Lepas tu, barulah kita tulis nombornya. Okey, kita baca yang saya bulat yang pertama tu kan. Kita baca nombor tu 415. 415. Maksudnya ada 3 nombor lah, 415. 100,000 ni ada 6 tempat nombor untuk diisi. Okey, 3 kat depan nombor, lepas tu jarak dia, lepas tu 3 kat belakang. So, kotak yang bulatan yang pertama ni adalah 415. 415. 15. Okey, lepas tu ribu. Tak payah, tulislah kita masukin jarak. Okey, lepas tu yang belakang ni 813. Saya ulang, 813. So, kita tulis 813. Ah, gitu. Senang je kan? Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, ini contoh yang terakhir, menulis nombor dalam angka. Okey. Ayat ini, saya baca ayat ini ya, 900,362. Okey, tipsnya adalah cari perkataan ribu. Okey, saya dah jumpa perkataan ribu, saya gariskan di sini. Bila saya jumpa perkataan ribu, langkah yang kedua, bulatkan. Bulatkan perkataan yang di depan ini. Okey, lepas tu bulatkan apa perkataan di belakang, semua tu kita bulatkan. Okey. Dah bulatkan macam ni, kita buatlah tempat untuk kita isi nombor. 1 2 3 1 2 3. Okey. Maksudnya yang 3 nombor kat depan ni kita ambil yang bulat yang depan ni lah, 900. 900. So kita tulis 900. Ribu nak buat apa? Ribu biarkan, tak payah, maksudnya jarak. Okey, jarak dia. Okey, yang belakang ni kita baca dia 362. 362. Ha, 362. Dah siap jawapannya macam ini. Okey, senang je kan? Okey, itu sajalah perkongsian saya kali ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa share pada kawan-kawan lain dan jangan lupa last sekali subscribe channel Cikgu Rifah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey, bye.